Oke, varian selanjutnya yaitu ada V20SE. V20SE di sini itu lebih kepada kamera loh ya. Kenapa saya bilang kamera? Karena untuk selfie sendiri itu udah disokong dengan kamera 32 megapiksel. Sleek magical design. Keren ini. Desainnya itu kayak wah keren lah intinya. Itu V20SE. Nah, untuk kamera belakangnya sendiri itu didukung dengan 48 megapiksel. 48 dong. Nah, cuma untuk pengisiannya di sini kami dukung dengan flash charging yaitu 33 watt dengan prosesor Snapdragon 665. Di sini udah support gaming banget. Jadi kalau kalian itu cari HP yang ya di harga 3,5 jutaan, saya rekom untuk V20 SE. Oke. Okay?